Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan sambung kembali kepada tajuk seterusnya, iaitu tajuk 10, iaitu penegasan. Okey, sebelum tu kita dah belajar tajuk kontra. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada penegasan. Okey, kita tengok dalam buku teks yang ni. Okey, kita baca dulu kat sini. Okey, dia kata apa? Apabila kita memandang sesuatu objek, mata kita akan tertumpu kepada satu bahagian tertentu. Bahagian tersebut menjadi penegasan kepada keadaan di sekelilingnya. Penggunaan prinsip penegasan pada karya menjadikan karya tersebut lebih berfokus dari segi mesej yang hendak disampaikan, menarik perhatian dan mengelakkan kebosanan. Okey, dapatkah anda mengenal pasti penegasan dalam rekaan beg ini? Okey, beg ini mana? Beg ni. Okey, dia kata tadi penegasan ni apabila kita tengok je, kita akan nampak terus apa yang sebenarnya dia nak tunjukkan. Okey. Kalau awak tengok dekat beg ni, awak akan nampak apa dulu? Okey, yes. Korang akan nampak bunga ni. Okey, so bunga ni adalah penegasan. Okey, maksudnya dia nak fokuskan pada bahagian tertentu. So, benda ni yang paling kontra lah, paling penegasan lah, maksudnya yang paling kita nampak sekali. Okey, kalau contoh yang ni, okey, kita nampak kan tong sampah ni. Okey, lepas tu dia nak highlight kenapa? Kempen. Sebab tu dia buat warna merah. Warna merah ni macam dia akan memberi alert lah pada kita, supaya kita nampak apa yang dia nak cuba sampaikan. Okey, sebelum tu cikgu nak awak tahu dulu tentang apa yang awak akan dapat selepas belajar tajuk ni. Okay, first. Okay, selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat memahami prinsip penegasan, mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip penegasan bagi mengukuhkan pemahaman. Okay, awak kena faham dan juga awak akan explore apa itu penegasan. Okey, dan juga menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugas, dan juga menghayati hasil karya seni visual. Okey, kita tengok seterusnya. Persepsi seni. Okey, apa dia maksud penegasan? Okey, penegasan ni maksud dia satu penumpuan unsur seni atau imej yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang lain. Penegasan dan kontra mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Okey, tu yang cikgu cakap tadi. Gambar tu, penegasan dengan kontra, dia lebih kurang. Maksudnya, dia punya fokus adalah sama. Maksudnya macam dia nak tonjolkan sesuatu benda tu. Okey, kita tengok pula ciri-ciri penegasan ni macam mana. Okey, ciri-ciri penegasan ni wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang ganjil atau kontra dalam sesuatu gubahan sama ada pada alam semula jadi, objek buatan manusia ataupun karya seni. Okey, dalam karya seni, unsur seni contohnya macam garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, unsur seni ada berapa? Yes, yang ada dekat sini ni adalah unsur seni. Okey, kita tengok. Okey, untuk yang kali ni, untuk minggu ni, kita belajar tentang ni. Okey, selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi dan juga ciri-ciri penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual, dan juga apa dia fungsi penegasan. Okey, first kita dah tahu definisi penegasan. Korang dah tahu tadi kan? Dah baca kat sini kan? So, definisi penegasan apa dia? Yes, unsur seni atau imej yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang lain. Okay, itu dia definisi penegasan. Okay, kalau ciri-ciri penegasan. Okay, ciri-ciri penegasan kita tengok dekat bawah ni. Ciri-ciri penegasan. Okay, dia ada banyak cabang kat sini. Alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okay, kita go through pada alam semula jadi. Okey, alam semula jadi, kalau awak tengok di sini, penegasan dari segi bentuk. Okey, kalau yang dekat sini, awak nampak apa yang dia nak cuba sampaikan penegasan ni?
Yes. Ni lah kan, sebab dia tengah-tengah, bentuk dia seorang je lain, tak lain semua macam ni. So, inilah penegasannya. Okay, ni pada alam semula jadi pada siput kan, kulit si kerang. Okay, kalau pada pokok bunga, okay, apa dia? Nyok, nampak sana. Yes, warna merah. Warna merah ni, okay, warna merah ni lah yang memberikan penegasan pada pokok ni. So, ianya menjadi satu tarikan lah. Okay, jadi memang korang ni memang pandai lah, pandai untuk detect mana satu penegasan. Okay, kita tengok pula pada objek buatan manusia. Okay, penegasan warna gelap dalam kelompok warna warna terang dalam kelompok warna gelap. Okay, baju hitam, t-shirt hitam, dia buat gambar ni warna kuning, warna kayu gitu kan. So, menunjukkan lebih menonjol. Ianya memberi penegasan. Betul. Okey, kalau yang ni, penegasan daripada segi saiz dan bentuk. Okey, yang ni, daripada jauh kita dah nampak dah helang ni. Okey, itulah maksud dia penegasan dia dan bentuk dia. Dari jauh memang dah nampak dah helang kawi, helang. Okey, kalau kita tengok daripada karya seni visual. Okey, kalau karya seni visual daripada penegasan tipografi. Okey, kenapa tipografi? Ni je ada tipografi, yang lain semua simbol-simbol je kan. So, kita dapat tahu dah yang mana satu dia nak cuba tunjukkan. Okey, kita tengok semula. Ni karya apa ni? Okey, karya ni 3D art. Okey. Dia buat dekat mana ni? Ni dia buat dekat lantai je ni. So, bila awak duduk pada satu kedudukan yang betul, macam tak awak duduk kat sini, awak akan nampak benda ni seolah-olah macam betul-betul terkeluar daripada lantai. Okay, sebenarnya ini cuma adalah lukisan. Okay, so penegasan dari segi bentuk apa ni nak tunjukkan? Awak boleh nampak syak terkeluar daripada lantai tu. Ha. Tapi sebenarnya apabila awak pergi dekat, tak nampak pun. Benda ni rata sahaja. Dia cuma adalah efek daripada gambar. Efek daripada gambar dan juga kedudukan kita. Kalau kita duduk berada tempat yang betul, kita akan nampak gambar tu macam real. Ha. Sebab tu, kalau awak pergi dekat galeri seni ke, dia dah, dia bukannya bagi awak duduk tengok dekat-dekat sangat. Okay, dia ada satu point yang membolehkan awak menghayati sesebuah karya tu. Okay? Okay, kita tengok yang lain pula. Okay, fungsi penegasan. Okay, apa dia fungsi penegasan? Okay, kalau kat sini dia ada berapa? Okay, 1, 2, 3. Okay, kita tengok yang pertama. Penegasan dalam karya mengelakkan kebosanan. Yes, betul. Awak bayangkan kalau dalam gambar ni semuanya warna hijau-hijau-hijau ni, tak ada pun warna pink ni. Of course, ini akan nampak bosan. Sebab tak ada langsung penegasan. Tak ada langsung mendedahi tarikan, orang kata. Okay, contohlah awak nampak crush awak lalu. Walaupun ramai orang lalu, tapi awak tetap nampak dia seorang. Itu maksudnya penegasan lah. Crush awak tu adalah penegasan. Okay, kita tengok pada sini. Penegasan menimbulkan tumpuan dan fokus. Okay, awak tengok dekat pokok-pokok ni kan, awak nampak pokok, tapi awak akan nampak buah ni satu. Okay, so daripada warna dia, bentuk dia, benda tu dah nampak dah. Ianya untuk menimbulkan tumpuan dan fokus. Okey, kalau awak tengok dekat sini, penegasan bertujuan menarik perhatian. Okey, ni dekat mana? Kat kucing Sarawak kan? Okey, kenapa dia buat gambar kucing? Nama tempat tu kucing kan? So, bila dia letak kucing tu, ramailah orang tengok. So, ianya dapat menarik perhatian. Betul. So, berjayalah dia punya tujuan ni tu. Tujuan ni memang nak suruh orang tengok pun. Okey, kita tengok pula pada teknik penghasilan penegasan. Okey, teknik penghasilan penegasan ada banyak. Okey, penegasan dalam seni visual dapat menonjolkan idea atau tema dalam sesuatu pengkaryaan atau perekaan.
Rajah berikut menunjukkan teknik penghasilan penegasan dalam sesuatu gubahan. Okey, kita tengok. Pengasingan elemen penegasan. Okey, kalau kita tengok kat sini. Kat sini ada, ni penegasan juga ni. Ni pun penegasan. Okey. Dia nak asingkan benda tu. So, untuk menampakkan ianya kontra. Untuk menampakkan ianya lebih menonjol. Okay, so dia buat macam ni. So, awak tengok ini, awak dah nampak topeng ni kan? Okay. Kalau untuk teknik yang seterusnya, kejelasan atau kekaburan. Okay, belakang ni, dia buat blur. So, akan nampak lah yang depan ni kan? Okay, tu antara salah satu tekniknya lah. Okay, kalau penggunaan elemen yang kontra. Okay, kalau awak tengok kat sini, cara dia nak buat penegasan tu kan. Okay, kat sini corak dia macam ni. Tapi kat sini, so dia lain daripada yang lain. So, itu antara teknik-teknik ni lah kalau awak nak buat penegasan tu. Okay, dan juga kalau yang ni, penegasan di pusat garisan grid. Okay, dia ada tengah-tengah. So, benda tu akan nampak penegasan ke situ. Akan nampak lebih menyerlah di situ. Okey, perbezaan tipografi. Okey. Kat sini pun sama. Ialah ini kecil-kecil je. Ini besar. So, ini adalah salah satu teknik untuk menghasilkan penegasan. Ha. So, sebenarnya nak buat penegasan ni ada banyak teknik lah. Macam teknik-teknik yang cikgu nyatakan yang tadi. Dia asingkan elemen penegasan. Dia buat belakang blur, depan fokus. Okay, elemen kontra. Patutnya tiba-tiba tu ada spiral-spiral macam tu. Tapi dia buat line straight macam ni. Okay, kalau yang ni dia dah buat tengah-tengah. Yang ni pula pun sama juga. Okay, so itu dah menunjukkan penegasan. Okay, kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya cikgu. Dan cikgu nak awak cuba jawab kuis yang cikgu dah siapkan ni. So jawab dan bagi tahu cikgu berapa markah yang awak dapat. Okay, thank you. Semoga segala ilmu yang kita dapat ni akan ingat sampai bila-bila. Maksudnya taklah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.